Yes, Ami. Allah Maha Mendengar. Allah yang Samik mendengar dan mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Dia mendengar keluhan serta puji-pujian kepadanya. Hebatnya Allah ini, Dia Maha Mendengar, Dia mendengar apa yang kita cakap dalam hati. Apa yang kita cakap dalam hati, Allah yang Samik dengar. Sekarang ni apa yang terlintas dalam hati kita, semua didengari oleh Allah yang Samik. Allah yang Samik mendengar suara lidah dan suara hati, dan terus Allah menghitung. Makna kata Allah akan respon. Kalau dalam selalunya terjadi taipunah dan haji, kan? Tak boleh salah cakap ni, habis. Sebab waktu tu kita nak mencapai kasih Allah. Jadi bila tersalah cakap, tersalah lidah itu berbicara atau suara hati tersalah fikir, tertakut. Contohnya, selipa ni habislah, asal lagi hilang. Jadi dia termakbul terus. Kerana pada ketika tu kita nak mendapat cinta Allah, nak kenal Allah, maka Allah makbulkanlah supaya kita dapat kenal Dia yang Samik mendengar. Itulah tujuan dia, bukan sengaja nak biar selipa tu hilang. Tapi Allah nak memperkenankanlah. Kerana tu apa jua yang terlintas di Makkah itu semuanya termakbul. Kerana Allah nak beritahu dia yang Samik ada. Jadi bila kamu balik Malaysia, Allah yang Samik juga ada. Macam tu. Baru ni kita setiap kali trip Asmaul Husna, kita memang minta semua peserta supaya menjaga pantang larang. Sebab dia sama macam mana orang jaga pantang larang pada umrah dan haji. Setiap kali trip Asmaul Husna, kita bai'ah pada Allah, ya Allah, kami ingin menemui cintamu sepanjang musafir ini. Jadi antara pantang larang dia shopping. Shopping tak boleh. Tak boleh niat nak cari baju cucu, baju anak, apa semua tak ada. Niat nak cari cinta Allah je. Kalau nak beli pun, belilah apa-apa yang patut, tisu ke apa-apa yang barang-barang keperluan. Bukan niat untuk mencari sesuatu di sana. Kemudian sebab kau cari makhluk tu yang tak dapat Allah. Sebab tu halus tu. Halus sangat. Kemudian tak boleh selfie-selfie. Dia bila selfie tu, macam mana saya nak cerita, dia sibuk ambil gambar sana, ambil gambar sini, selfie sana, selfie sini. Dia akan rasa seronoknya aku berjalan, hebatnya aku dapat berjalan, hebatnya aku dapat pergi sana, pergi sini. Jadi dia tak capai tujuan cinta Allah tadi. Dia akan balik lepas tu, niat selfie tu tujuan apa? Balik nanti nak tengok kan? Lepas tu nak tunjuk ke anak-anak kan? Atau nak tunjuk dekat kawan-kawan. Jadi dah lain niat. Niat tadi untuk dapat cinta Allah je. Selfie itu dah keluar. Bila kita buat trip memang tak ada selfie. Supaya diberkati. Jadi terpulanglah pada masing-masing. Semua saya nak cerita trip ni. Jadi saya dah pesan dah sebelum trip tu, pantang larang ni semua kena jaga. Sebab kita nak trip ni diberkati Allah. Kita tak nak satu pun seorang melanggar pantang larang ni, dia akan menyebabkan rosak majlis kita. Lepas tu sampai dekat airport sana, tiba-tiba ada seorang ni, mungkin masa saya cakap tu dia tak ambil bulan, dia rasakan tak kalah tak ambil gambar. Jadi dia tahu, tapi dia ambil gambar. Dia ambil gambar Allah detik kan, ambil gambar tiang je pun. Dekat tiang tu ada signboard, dia ambil gambar signboard je. Lepas tu terus kena panggil dengan pegawai dekat situ, pengawal dekat airport tu. Tu kena panggil dengan Allah yang Mursil, menghinakan, panggil dari jauh, tengkir-tengkir, mari sini, mari sini. Jadi dia di situ Allah yang Samik memberitahu bahawa Allah mendengar apa jua yang ada dalam hatimu. Bila melanggar pantang larang Allah tadi, maka dia telah merasa, jadi dia rasa pengajaran. Jadi kita pun semua doakan dia, semoga sabar apa semua kan. Jadi tak ada masalah. Cuma di situ begitulah Allah yang Samik mendengar halus apa yang ada dalam hati. Maka kita selalu minta, ya Allah yang Hafiz yang Muhaimin, lindungi peliharalah hati kami daripada berbicara sesuatu yang tidak diredha-Mu, yang tidak direstui-Mu, yang sentiasa kata-kata yang bersopan santun. Bila kita solat pun sama, Allah dengar je. Kita cakap pasal anak lah dalam hati kan, cakap pasal pinggan lah tak basuh lagi, cakap pasal apa lagi?
ikan lah, cakap pasal kadang-kadang baju lah, kalau tengah meeting, cakap pasal meeting. Semua itu sebenarnya Allah dengar, terlalu kebisingan-kebisingan tu. Tetapi Allah tetap sudi, tetap sudi beri kita udara, oksigen, tetap beri kita jantung berdegup. Tapi pada waktu tu, kita tak dapat khusyuk lah, sebab kita tak berbicara dengan Allah. Jadi kita menghayati nama Allah yang Sami ini, dapat merasai Allah mendengar kita, dan kita nak supaya menjadi hamba Allah yang Sami'na wa Ata'na. Bila mendapat apa jua detikan-detikan baik, Sami'na wa Ata'na dulu, barulah kita minta dengan Allah, macam mana ni, tak reti nak buat ni, ya Allah aku tak ada daya ni, baru fikirkan dengan minta pertolongan daripada Allah. Ini ada sesetengahnya tak sakit dan waktu tak lagi. Tak boleh ni. Ni tak boleh ni. Mana kita ada duit? Mana kita ada tu? Mana kita ada ni? Macam-macam. Sedangkan Allah lah yang nak beri semua dana-dana dan kekuatan-kekuatan tu. Jadi sami'na wa ata'na dulu. Balik ni nanti kita akan diberi tugas oleh Allah. Tugas siapa? Mula kita akan didatangi oleh orang-orang yang bermasalah. Yang jamik, yang mahu mempertemukan. Bila kita, tapi dengan syarat kita dah niat masa dekat dalam kuliah ni. Kita dengar selalu kan, kena meneruskan perjuangan Nabi, membantu umat. Jadi kita niat tadi, ya Allah pun nak jadi hamba-Mu yang membantu umat, maka Allah akan hantar orang. Jadi kita, jadilah ala Allah yang samik, mendengar apa masalah mereka. Jadi semasa dia datang tu, samik na wa atokna pada Allah dulu. Dia mesej ni, tolonglah saya ada masalah rumah tangga. Kita ni, manalah aku tahu. Jangan. Samikna wa atokna, ini arahanmu ya Allah yang baik. Masa sampai kita kaunseling tu, ya Allah ya nur ya hadiah. Beri ku petunjuk ya Allah, apa nak sebut, apa nak cakap pada dia ni. Bagaimana ya Allah nak beri dia supaya rasa tenang. Jadi kita ikut je lah detikan-detikan yang Allah beri. Tak ada salahnya. Apa jua yang Allah detikkan tu betul, mengikut kehendak Allah pada masa tu. Jadi jangan kita takut, jangan kita ragu. Betul ke nama Allah yang ni? Betul ke nama Allah yang ni? Kan? Bila kita tanya Allah, insya-Allah, apa jua yang dikeluarkan tu adalah detikan daripada Allah.